Inovasi PDP melalui live streaming menggunakan aplikasi OBS di platform social media membuka perspektif baru dalam kaedah pembelajaran atas talian dengan perhubungan pintar dimensi pendidikan norma baru. Berdepan dengan isu pandemik COVID-19, negara dikejutkan dengan pelbagai pengubahsuaian baik dari segi aspek ekonomi, politik, kesihatan, hiburan dan juga dalam sektor pendidikan yang merupakan nadi kepada melahirkan modal insan yang mewarisi kesinambungan kemajuan negara. Norma baharu yang terbit dari pandemik ini telah menjadikan iklim pergerakan sosial menjadi lebih menjurus kepada konsep digitalisation dan semua transaksi perhubungan menjadi lebih mudah kini dengan melalui perkhidmatan atas talian. Sektor pendidikan tidak terkecuali dalam mendapat renjatan penularan virus COVID dengan menukarkan sistem pengajaran dan pembelajaran PDP terus dari bersemuka kepada atas talian. Pelajar dikehendaki menghadirkan diri secara atas talian ataupun kelas online dengan menggunakan aplikasi Google Meet, Zoom dan juga pelbagai lagi platform online yang boleh digunapakai. Namun, segala kelas PDP hanya meliputi kecapaian oleh pelajar tertentu sahaja dan ia adalah secara tertutup. Pelajar adakalanya sukar untuk membuat rujukan kembali sekiranya kuliah yang dilakukan tidak direkod dan dimuat naik di media sosial. Ini akan menyebabkan ilmu yang diberikan oleh guru maupun pendidik akan hilang dan lenyap dan tidak dapat dinikmati oleh individu luar dalam memberikan kecapaian ilmu ini secara lebih meluas ataupun berguna. Oleh yang demikian, inovasi yang menambah baik aplikasi kelas online seperti Google Meet dan juga Zoom akan lebih baik jika menggabungkan elemen teknologi terkini dengan menggunakan aplikasi OBS digabung jalin dengan kaedah live streaming yang lebih interaktif dan membuka perspektif baru dalam perkongsian ilmu yang pintar dan dilihat memberi impak positif dalam dimensi pendidikan norma baru selain mewujudkan perhubungan interpersonal antara sektor pendidikan dengan dunia sebenarnya menuntut kepada pencabahan idea dan nilai tambah kepada graduan yang bakal dilahirkan semua. Idea menjadikan kelas online ini untuk tontonan ramai dan bersifat terbuka akan menerima pelbagai teguran dan ini akan memberikan penambahbaikan yang akan menjadikan seseorang tenaga pengajar itu ilmu yang lebih. Idea menjadikan kelas online ini untuk tontonan ramai akan memberikan pengajar sendiri nilai tambah dan penambahbaikan ini akan menjadikan pengajar untuk mantap di dalam ilmu pengajaran dan memberikan ilmu yang tepat dan sempurna. Pengajar juga akan menjadikan platform interaksi pelajar dengan dunia luar bagi mendapatkan informasi tambahan yang membantu pelajar untuk menjadi lebih mantap pengetahuan dalam bidang yang dipelajari. Selain daripada merangsang pelajar berinteraksi, video PDP tersebut akan boleh menjadi sumber pendapatan tambahan kepada pengajar yang memuat naik video tersebut di platform YouTube dan mendaftar sebagai video creator kepada YouTube dan boleh monetisation video tersebut supaya setiap yang diklik akan menerima habuan dan ganjaran daripada video yang telah dibuat naik. Inilah kehebatan video creator yang menjadi sebagai satu kerjaya kepada dunia masa kini. Inovasi ini memerlukan pengajar menggunakan aplikasi dan memuat turun Open Broadcaster Software ataupun OBS di dalam komputer dan membuat tautan di media sosial seperti di Facebook dan di YouTube. Penulis membuat 3 bulan kajian keberkesanan melalui kelas melalui grup. Penulis membuat 3 bulan kajian keberkesanan melalui kelas melalui. Penulis membuat 3 bulan kajian keberkesanan melalui kelas Google Meet dan juga disalurkan secara serentak di semua platform yang boleh dimuat naik seperti di YouTube, di Facebook dan di Instagram.
Penulis membuktikan bahawa pendapatan melalui Google AdSense memberikan semangat untuk menghasilkan video konten yang lebih baik dan bermanfaat. Selain itu, ia akan menambah pendapatan pengajar dan memberikan peluang pengajar dikenali bagi tujuan mengembangkan kerjaya dan profesion perguruan ataupun pendidikan. Penggunaan OBS sangat diperlukan untuk pengajar memasukkan paparan Zoom Meeting maupun Google Meet ke dalam paparan OBS dan seterusnya disiarkan secara langsung di platform social media seperti di Facebook dan YouTube. Aplikasi OBS ini biasanya digunakan oleh game streamer yang memaparkan permainan video mereka secara langsung dengan grafik yang berskala tinggi. Kaedah ini lebih terbaik untuk paparan secara langsung dan terdapat juga fungsi rakaman video sebagai simpanan pengajar untuk bahan suntingan ataupun editing dengan menghasilkan video konten di YouTube. Dapatan dari kajian yang dilakukan menunjukkan kecenderungan terhadap penerimaan yang positif di kalangan penonton live streaming yang mana menerima baik perkongsian yang dilakukan. Digariskan beberapa dapatan hasil dari kajian ini. Pensyarah ataupun penulis lebih bersedia di segenap segi untuk memberikan kuliah dengan menyusun perancangan pengajar, mengajar dengan lebih tersusun. Pensyarah juga akan menyediakan bahan visual digital untuk dipaparkan sebagai bahan bantu mengajar dalam proses PDP. Pelajar akan lebih tertarik dengan kaedah yang lebih interaktif dan pelajar berpeluang untuk berkongsi idea serta mendengar pandangan dari penonton ataupun audiens luar yang menyaksikan live streaming ini secara langsung. Rakaman yang dilakukan di Facebook serta di aplikasi OBS akan dapat dan boleh menjadi rujukan kepada pelajar untuk mengulang kaji serta menjadi siaran ulangan kepada pelajar yang lain untuk menimba ilmu. Rakaman ini juga boleh dimuat naik di dalam platform YouTube untuk rujukan lebih mudah dengan kata carian yang ditetapkan. Selain itu, kredibiliti pengajar juga akan lebih menonjol dengan kemahiran menggunakan aplikasi OBS ini yang terkini secara live streaming serta dapat menyebarluaskan di laman institusi yang tersedia. Ini akan menunjukkan dan menonjolkan imej yang baik kepada institusi itu sendiri di mana mempunyai kaedah PDP yang terbaru di dalam norma baharu penyampaian kuliah atas talian di musim COVID-19. Pelajar juga berpeluang menjana pendapatan melalui Google AdSense yang boleh menjadikan video kuliah. Pelajar juga berpeluang menjana pendapatan melalui Google AdSense yang boleh menjadikan video kuliah yang dirakam sebagai video konten yang boleh dimonetisasikan di platform YouTube. Bukan itu saja, capaian video di YouTube juga akan boleh disaksikan oleh penonton di seluruh dunia. Kajian inovasi PDP ini adalah inovasi serampang dua mata yang mana memperkenalkan idea penggunaan aplikasi perisian software OBS yang boleh menghubungkan kuliah atas talian ataupun kelas online yang dilakukan secara Zoom Meeting maupun Google Meet dalam platform media sosial seperti Facebook dan juga YouTube secara serentak. Dengan pelibatan masyarakat akan memberikan buah fikiran yang baru dan pendidikan adalah akan lebih terbuka untuk sebarang teguran dan menggalakkan perkongsian informasi baru di kalangan audiens dan juga pelajar yang terlibat. Satu iklim baru kepada kaedah PDP yang lebih interaktif kepada guru dan pendidik di seluruh negara dan ia akan menjadi satu kebiasaan kepada dunia pendidikan yang mana pembelajaran juga tanpa sempadan dan terbuka luas kepada semua. Pendidikan akan menjadi lebih global di peringkat antarabangsa. Selain itu, industri IR 4.0 juga akan mendapat tempias dari pelaksanaan idea ini yang mana kuliah atas talian dihubungkan dengan pelbagai platform dan menghasilkan satu aplikasi yang lebih baik selain daripada aplikasi OBS yang memudahkan satu peranti untuk disambungkan kepada peranti yang lebih besar dan banyak.